Sobat-sobat, inilah suasana keceriaan, keramaian dan kehangatan di Wellington siang ini. Udaranya cukup hangat, musim semi di sini, dan siang ini ada acara yang lumayan menarik ya untuk dilihat, yaitu Strawberry Festival. Kayak gimana sih Strawberry Festival di Wellington? Yuk kita lihat ya. Festival Strawberry yang diadakan di Midland Park di tengah kota Wellington mendapat sambutan hangat dari para warga di Wellington. Udara yang cerah, udara yang hangat, membuat para warga menikmati strawberry yang dibalut dengan krim dan lezat rasanya. Very yummy. Always listen to your mother. Mothers are always right. Always right, aren't they, ladies? Now that I am one, yes, of course. Hey, hi, everybody. We're very excited to be here. I must admit, I woke up in the early hours of the morning and I heard rain, heavy rain, and I was worried that this may not be going ahead, but the sun is shining. Merry Potter for all of you today. So thank you for being here. Eat many strawberries. Semuanya mengenai strawberry. Festival Strawberry yang diadakan oleh lembaga Mary Potter ini bertujuan untuk menggalang dana bagi kegiatan membantu dan mendukung program-program untuk para panti, jompo, dan warga berusia lanjut. Strawberry New Zealand ini dibalut dengan krim, rasanya yummy, dijual seharga $6 New Zealand. Oh. Yummy banget ini. Harus kesini buat cobain strawberry New Zealand. Nah sobat-sobat, jangan lupa tapi setelah selesai makan harus meletakkan sampah-sampahnya di sini sobat-sobat. Ini ada ini nih. Ini ada buat rubbish. Rubbish. Ini buat yang recycling dan ini buat yang gelas. Jadi ada 3 macam rubbish di sini supaya tetap bersih. Sobat-sobat New Zealand, inilah keceriaan suasana di Strawberry Festival. Jangan lupa ikuti terus channel New Zealand, like and subscribe. Sampai jumpa di informasi berikutnya. Saya Agam Jaya. Salam. Agam Jaya, New Zealand Channel, melaporkan.